semuanya. Apa kabar Yos? Kak Suharap semuanya hari ini sehat-sehat saja. Di pertemuan kali ini Kak Su ingin berkongsi tips cara merawat keladi agar cepat subur, rimbun dan berdaun cantik. Ingin tahu secret recipe Kak Su? Stay tune tau, don't skip. Oke, tips yang pertama. Tips yang pertama ialah penggunaan media tanam yang sesuai. Mungkin ada di antara kita yang menggunakan media tanam yang berbeza. Tapi kali ini Kak Su akan kongsikan media tanam yang Kak Su gunakan. Untuk media tanam yang Kak Su gunakan ini ialah tanah kompos, ditambahkan dengan kokopit dan ditambahkan dengan sekam padi mentah yang bernisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. Memang habitat pokok keladi ya, memang habitat pokok keladi ini diorang memang sukakan media tanah yang agak boros. Jadi kalau you all mungkin gunakan media tanah yang lain pun boleh juga, yang penting tanah itu cukup boros untuk akar keladi kita cepat berkembang biak. And tips yang kedua ialah teknik penyiraman. Kalau musim panas atau musim kemarau, seeloknya siram keladi korang 2 kali sehari ataupun cuba cek tanah tu setiap hari. Sama ada tanah tu sudah kering ataupun masih lembab. Kalau masih kering, better siram. Kalau masih lembab, jangan. Sebab keladi dia tidak suka berlebihan air. Nanti takut dia punya batang ataupun dia punya ubi akan membusuk ya. And then tips yang ketiga, letakkan keladi kita di tempat yang hanya terkena cahaya pagi sahaja. At least dapat terkena cahaya matahari pagi selama 3 jam. So tempat yang macam tu kita boleh buat macam ni. Kita zoom ke atas, Kak Su bagi tengok. Okay, macam ni. Kak Su hanya pasangkan net macam ni yang lindungan UV adalah 70%. Ya. Sebab kalau kita letakkan kita punya keladi di tempat yang terlalu terdedah dan terlalu terkena pancaran matahari, kita punya daun keladi ini akan kering dan cepat terbakar ya. Kecuali kita ini jenis yang tahan hati lah, siram pagi, tengah hari, petang. Tapi kalau pendapat Kak Su, better pilih tempat yang teduh sikit. Peratus selamat tu lebih tinggi bahkan. And tips yang keempat, pembajaan yang konsisten. Baja keladi oh setiap 2 minggu sekali dan jangan lebih, jangan kurang, supaya keladi kita ini dapat zat yang seimbang. Pilihan baja juga boleh, ikut you all mau guna baja apa. Yang penting baja itu sesuai untuk keladi. Tapi kalau Kak Su, Kak Su hanya gunakan baja organik yang dibuat sendiri ya. Yaitu baja mol ikan. Baja ini memang tinggi sangat dia punya kandungan nitrogen dan sangat sesuai untuk semua jenis pokok. So, kalau korang mau tahu bagaimana Kak Su buat baja mol ikan tu, kita boleh share. Tapi tunggulah nanti, insyaAllah next video Kak Su akan kongsi cara buat baja tu. And selain tu, Kak Su selang-selikan juga dengan penggunaan baja siam. Ya, Kak Su selang-selikan dengan penggunaan baja siam. Alhamdulillah lah. Setakat ni keladi-keladi Kak Su belum pernah lagi merasa kena sembur dengan racun kimia. Mungkin sebab pembajaan yang konsisten itulah keladi Kak Su jadi kuat dan dapat melawan penyakit. So, di sini ini korang boleh tengok, ini adalah yang ini terkena air hujan ya.
air hujan sebab tu dia jadi macam tu, tapi bukan serangan penyakit tau. Dia terkena air hujan dan koyak. Sekarang ni kan musim hujan. Tapi dia nampak memang sangat subur dan rimbun. Ya. Apa yang korang nampak di sini ni adalah contoh. Contoh keladi kaksu yang mendapat rawatan dan jagaan yang konsisten lah. Nampak sangat-sangat sihat dan warna pun semua terang-terang kan, termasuk eglonema sekali. Tapi di sini Kak Su tidak bahas tentang eglonema, Kak Su bahas tentang keladi, warna-warna keladi yang agak timbul macam ni. Ini adalah face mirror, ini adalah syngonium. Syngonium ni Kak Su panggil syngonium cat tumpah sahaja. So diharap perkongsian dari Kak Su kali ini dapat memberi manfaat kepada korang, para pencinta-pencinta keladi di luar sana. Jika suka dengan perkongsian Kak Su kali ini, silakan dengan jari ya untuk subscribe, like, dan share. Dan semoga keladi-keladi korang juga akan tumbuh subur selepas ini. Terima kasih kerana menonton. Dan jumpa lagi.